Berbagai cara partai politik gunakan untuk memenangkan kontestasi Pilkada 2024, termasuk dengan menunjuk sosok artis menjadi ketua tim sukses. Sebut saja di Pilkada Gubernur Banten 2024, artis Raffi Ahmad resmi menjadi ketua tim sukses pasangan calon Andra Soni Dimyati Natakusuma. Kondisi seperti yang terjadi di Pilkada Banten tersebut, tak pelak menyulut perhatian pegiat demokrasi dan sejumlah pengamat politik tanah air. Menurut Henry Satrio, seorang pengamat politik, penunjukan artis menjadi ketua tim sukses adalah taktik instan menaikkan popularitas dalam Pilkada 2024. Pernyataan Henry Satrio mencuat sebagai respon munculnya Raffi Ahmad dan Calon Tong menjadi ketua tim sukses pasangan calon dalam Pilkada. Sebagai catatan, Raffi Ahmad jadi ketua tim sukses pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma di Pilkada Banten. Sementara Calon Tong, ketua tim sukses untuk pasangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. Cara instan untuk mendopling popularitas, sebab siapa yang tidak kenal Raffi Ahmad dan Calon Tong? Ucar Henry Satrio pada Jumat 13 September 2024. Selanjutnya, Henry Satrio menyatakan penunjukan artis sebagai tim sukses juga menjadi cara ampuh bagi calon kepala daerah mengumpulkan massa pendukung. Meski demikian, Henry Satrio mengatakan, kehadiran artis dalam memenangkan pasangan calon dalam Pilkada bukanlah jaminan menang. Sebab menurutnya, artis menaikkan popularitas calon khususnya dalam media sosial. Sementara dalam hal elektabilitas pemilih, belum tentu memilih calon tersebut. Terakhir, Henry Satrio mengingatkan kepada artis yang menjadi ketua tim sukses pasangan calon di Pilkada 2024 agar mengerti kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat pemilih di daerah bersangkutan. Oleh karena itu, Henry Satrio mengingatkan Raffi Ahmad harus mengerti kebutuhan masyarakat Banten agar tidak asal memenangkan calon saja.